Nih, sahabat kebun Urka ini adalah apa ini? Kebun Pangkas Pusat Persemaian Bibit Vegetatif Bebetas Batanghari, namanya Persemaian Sungai Bertam. Ini adalah lokasi kebun untuk dijadikan bibit entresnya ya, tanaman atasnya ya. Tadi kan ada sambung atau folasi ya. Nah ini batang atasnya dari sini. Namanya Kebun Pangkas apa ini? Pusat Persemaian Bibit Vegetatif ya. Ini adalah denahnya ini ya. Iya, denahnya ini. Luasnya berapa Pak Mas? Ini setengah hektar. Luasnya 5.000 meter persegi. Nah ini ada apa ini? Lentik top. Ini pingpong. Ya, ya ini lagi berbuah. Tapi ini kenapa ini ya? Kenapa atas? Kenapa atas aja ya? Kan? Ya. Terus ada apa lagi Pak Mas? Ini, labelnya label ungu. Ini ungu ini. Maksudnya apa kalau ungu? Nah ini ungu nih. Ungu ini. Ini. Apa itu label ungu? Ungu itu jadi indukan yang bisa untuk dijadikan induk apa aja entresnya bisa dijadikan induk apa aja mother plan lagi mother plan ya. Bukan hanya bukan yang biru di atasnya satu tingkat di atasnya biru ya kalau biru cukup untuk dijadikan ini aja ya. Buah aja kalau ini ya. Bisa dijadikan entres karena yang ungu ini diambil dari mana nih Pak ini apa aja oh ada ya Cipaku Bogor. Wah, tepatku malah. Nah, ini lagi. Iya, Pak. Iya, ada semua lengkap. Ini apa ini? Ini mangga. Ini mangga. Mangga. Apa ini ada? Ini ya. Ini lengkap. Ini ungu semua ya? Ungu semua. Oh, ini labelnya ungu semua. Memang ya. Harus ungu, Pak. Karena ini jadi mother plant masa jadi biru. Ya, nantinya keluarnya biru. Ya, keluarnya biru ya. Keluarnya biru. Nah, ini keluarnya biru. Iya. Apa namanya labelnya memang harus ungu ya ungu ya karena dia jadi induk ya. Selain ada durian itu durian apa ada durian ada durian ini ada durian ada karbondol apa ini sudah produksi Pak ini belum kan nunggu buah ya buah. Tapi sudah mulai belajar tahun kemarin sudah ngembang. Nah berarti tidak lama lagi buah. Ini usia berapa semua ini? 2 tahun. Oh 2 tahun ya? Ya dalam artian dia tahun di sini. Ya. Mungkin di sananya kan lebih. Ya. Ini malah apa nih? Alat makan kalbu kan? Jalan Raya Cipaku Bogor. Nama? Ada ininya ya daunnya ini biasa kalau dari cengok daun ini alpukat pendil ya iya kalau nengok daunnya ini alpendil ini banyak kalau ini jadinya ini banyak iya tapi syaratnya kan harus buah dulu jadi untuk memastikan kualitas buah gimana kalau nggak buah jangan dulu tuh. Nah, jadi kita kenapa harus berbuah dulu itu harus menentukan kualitasnya juga. Nah, kita ngomong itu bahwa buahnya sudah ada. Ini namlung nih. Durian namlung. Namlung. Oh iya tuh. Namlung apa tuh? Petaling. Petaling. Iya. Iya. Oh, dia kecepat lagi memang Pak. Blekat. Kalau ini kayak matahari. Nah ini durian yang matahari nih. Ini durian asli Bogor nih. Ya. Ini varietas Durio Sibetinus asli Bogor. Nah ini variannya Sibetinus asli Bogor. Wah ini ada. Oh, ini. Namanya kumbang. Bukan kumbang ini kutu daun ini. Ini memang penyakit. Nah, akibatnya kayak gini. Oh, nanti disemprot. Ini baunya lumayan. Coba sih. Walang sangit. Walang sangit. Walang sangit.
Oh iya, disebut ada. Saya punya insek. Inseknya apa? Lengkeng, tangga, alpukat, hujan, dan jamur. Jamur apa? Jamur kristal. Oh, jamur kristal. Lengkeng ya? Iya. Berarti ada berapa jumlahnya berarti, Pak Mas? Jumlahnya ada 95. 95 batang, 5 jenis. Jenis durian? Durian, alpukat, mangga, mangga, jambu. Jambu. Dan jambu air, jambu air. Kristal dan jambu air, jambu ya, madu, ya, ya. Jambu madu. Dan ininya juga, duriannya juga ada beberapa jenis. Ada matahari, ada nyamuk, yang potong. Orang ada, orang ada ya. Oh berarti lebih dari 5 ini berarti? Ya variannya. Nah variannya lebih, jenisnya 5, variannya lebih dari 1. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Kawan-kawan semua.